Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana syahrul Ramadan syahrul mubarak. Iftaradallahu alaina siyamahu wa qiyamahu. Kama qala an-nabiyyu man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban غفر الله ما تقدم من ذنبه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي معه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في آية أخرى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita akan berimam kita menanda kita kemudian ketua masjid dan seluruh jajaran pengurus. Yang sama-sama kita meriakan orang-orang tua saya yang berkesempatan hadir pada majlis ini di seluruh ini, Bapak Ibu hadirin hadirat yang insyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah subuh ini sudah kita masuki 19 Syawal. Betul ya? 19 Syawal. Artinya insyaAllah kalau Syawal itu 30 hari, karena bulan Syawal itu cuma 2 pilihan, 29 atau 30, itu kan setiap satu bulan. Kalau menghitung bulan Syawal itu 30 full, berarti insya Allah tanggal 23 Maret, artinya 12 hari lagi kita akan masuk bulan suci. Tapi kalau nanti siang isbatnya dia nampak kok dia menghilal anak bulan itu, rupanya malam dari tanggal 21 itu sudah dipantau hilal, rupanya ada, maka kemungkinan ditetapkan tanggal 22. Berarti hitungan Syawal itu 29 hari. Itu antara dua itulah pilihan. Dan mudah-mudahan mau yang mana pun 29 hari, 30 hari Syawal ini yang kita doakan kepada Allah, ya Allah sampaikanlah umur kami, ya Allah akan sampaikan di bulan suci insyaAllah. Amin. Selamat datang kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad assalamu alaikum. Gimana suhu ini kata Bapak Ibu? Sehat walafiat. Amin. Sudah latihan untuk menyambut Ramadan ya Bu ya? Sudah ya? Latihannya apa Pak Ustaz? Latihan berbuka. Karena biasanya mendekati Ramadan ini banyak mendarat sahutan Ramadan. Jadi sebetulnya berbuka, maghrib berbuka, bisa berbuka. Jadi latihan berbuka bukan latihan menahan puasa ya. Jadi mudah-mudahan itu kan sedekah orang ya. Tentu kita sudah diundang itu termasuk hak muslimin atau muslim adalah dakwah. Ketika diundang maka kita hadir, maka itulah beratnya puasa khusus termasuk
sendiri kok. Berat puasa sunnah itu pas ketika puasa ada orang undang. Mau tahu? Istilahnya kalau kita bilang puasa, khawatir pula dengan hidangan tak termakan. Itu alasan sebenarnya. Ya, tapi memang sudah ada guys. Nanti diundang ceramah, diundang tausiah dari sana. Jadi memang itulah ujiannya untuk mubaligh ini, untuk ustadznya pak susah puasa sunnah. Makanya badannya gemuk-gemuk rata-rata ustadz. Nah itu rata-rata. Mungkin ada ustadz yang kurus tak sama kan? Ya insya Allah hadir tanggal 17 Maret. Jadi bapak ibu hadir toko nasional ustadz internasional ada soalnya internasional. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat hadir sama kita. Tentu kalau nggak salah ada schedule yang buat di sini ya. Kalau nggak salah ya. Kalau memang dia jadi insya Allah tahu. Nah, belum tahu lagi. Karena saya tarik menarik yang sebelah tetangga mau juga sini terserah aja kan, kita sambut kan gitu. Yang sebelah sana maunya jadi serba mungkin untuk user input lah nanti yang akan menentukan, yang memastikan di mana beliau terlalu pun tak tahu kan, di pelabuhan mana, pelabuhan sini, pelabuhan turun kan gitu. Jadi itu pun tak tahu juga, belum tahu. Nanti keputusannya antara tanggal 14 beliau hadir sih, tanggal 14 Maret dia akan keputusan. Yang kita berharap di mana mana pun tak jadi masalah, kita bisa hadir sama-sama di lapangan bola sepak di jam puasa. Insyaallah mudah-mudahan jamaah semua diberikan kesehatan dan kemampuan. Tuhan yang sana ini jawabal. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada kita tentang keutamaan Ramadan. Artinya kalau kita mau menyambut Ramadan ini sudah seringlah kita mendengar kita menjelang Ramadan ini kita banyak kita latihan pemanasan supaya tidak terkejut nanti terkejut badan sekali puasa langsung pingsan. Ya pak ya, jadi harus latihan mencoba-coba puasa Senin Kamis, puasa yang lebih 13-14 karena banyak kita selalu kita yakin bahwa setiap amalan ibadah kita itu ada hikmah di baliknya, ada manfaat. Nah, orang barat meneliti manfaat-manfaat itu. Memang mereka belakangan tapi menguatkan apa yang kita kerjakan. Banyak sekali termasuk puasa ya. Apa kata ilmuwan barat? Dia bidang kesehatan, kata dia dalam tubuh manusia ini ada peluang kanker. Kenapa bisa ada kanker? Karena banyak makanan-makanan yang mengandung racun. Tak ada yang makanan hari ini yang tak mengandung racun katanya. Contoh kecil sayuran. Sayuran itu bagi petani itu untuk supaya tidak dimakan hama, dia pakai pestisida, support. Pestisida itu nggak bisa 100% hilang, dicuci pakai sabun pun tak hilang loh ya. Ini kata beliau ini. Jadi kita makan selama bertahun-tahun kita konsumsi, menumpuk-menumpuk dalam tubuh, maka lahirlah kanker, cancer dalam badan, kanker. Apa kata dia? Cara untuk mengurangi kanker tadi, bahkan bisa sembuh, bisa hilang racun dalam tubuh dengan cara katanya lakukan fasting terapi. Apa fasting terapi? Puasa fasting terapi. Membersihkan darah itu kalau di kita operasi itu pakai puasa. Disuruh puasa. Cek ini aja, cek asam urat itu disuruh puasa. Bentar. Puasa Pak ya, kami yang makan kita kesuntik kami cek.
Suruh puasa. Rupanya puasa ini membersihkan darah kita. Jadi kata dia mesti terapi sebulan minimal 8 hari. Setahun minimal 30 hari. Ini orang kedokteran yang menyampaikan. Kita rupanya kita dalami, kita tengok apa itu. 8 hari selama sebulan itu kita sudah amalkan. Puasa Senin Kamis. Seminggu Senin Kamis. Seminggu 2 hari. Selama sebulan 4 minggu. 4 kali 2 8. Jadi kalau mengamalkan Senin Kamis terapi untuk menghindari kanker. Setahun 30 hari. Rupanya Ramadan kita ini. Jadi kita mengamalkan itu yang disampaikan oleh ilmuwan kedokteran baru. Jadi kita dulu apa ya? Jadi dia baru belakangan dia teliti. Artinya kita semakin yakin ajaran Islam itu benar. Nah, orang makin berbondong-bondong. Sekarang tuh ada lagi postingan itu orang para Kristen ya. Dia bilang, wahai umat Islam sedunia, kalianlah benteng terakhir peradaban dunia. Di viral jutaan orang menonton. Karena kami sudah hancur oleh Yahudi. Moral generasi kami habis. Bangsa-bangsa di Eropa habis dijajah dan habis moralitasnya. Tak ada bisa lagi, tak bisa diselamatkan. Satu-satunya yang menjadi benteng terakhir adalah umat Islam yang bisa membentengi generasi-generasi dunia. Maka sampailah cerita akhir zaman terakhir. Akhir zaman. Jadi dia menyampaikan tolonglah umat Islam, pertahankanlah ajaran Islam. Karena sekarang coba mereka bebas, negara Eropa itu bebas. Bahkan ada nikah laki-laki sama laki-laki. Itu dibebaskan pakai undang-undang hak asasi manusia, pakai undang-undang Pak. Kayak kita undang-undang 45 ini buatnya. Gak bisa diganggu juga. Sampai supaya mereka meyakinkan pernikahan itu tentu berharap apa? Ada kebahagiaan, ada keturunan. Ada ya keturunan Pak dibuatnya. Memang hamil itu. Tapi ya pakai alat. Pakai alat suntik, tahapnya diganti dan terus jadi gelar. Bisa diganti, yang perlu laki-laki bisa jadi ada lainnya. Itulah ilmuwan barat ya, kedokterannya. Mereka bisa mencoba semua apa yang cuma satu yang mereka tak bisa buat. Buat roh, buat ruh. Yang lain dia bisa buat manusia. Dengan alat bisa berjalan, bisa bicara. Macam-macam, mirip kali dengan kita, manusia asli. Ya, pandai mereka. Tapi untuk menciptakan roh gak bisa. Itulah satu-satunya. Kuli roh memang menerobi, kata Allah. Katakanlah roh itu urusan. Mama Uti itu dengan ilmu ilang malina. Yang aku berikan dengan sedikit ilmu untuk kalian. Jadi roh gak bisa. Kalau bisa roh itu mungkin banyak yang datang. Ya, untuk menyambung nyawanya. Jadi rupanya itulah Masya Allah. Jadi diteliti. Ada hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang keistimewaan Ramadan. Keistimewaan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Hadis riwayat Abu Hurairah muttafaq alaihi wa muslim. Idza ja'akum, jika datang kepada kalian Ramadan, syahrul muqarrab. Datang bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Maka Imam Nawawi mencari tahu keberkahan, maksudnya keberkahan. Rupanya keberkahan Ramadan ini bagi yang tak pernah ke masjid sekalipun, tak pernah kita nampak batang hidungnya di Yerusalem ini ke masjid bulan Ramadan ya. Betul loh itu. Kok bisa ya ke masjid? Selama ini tak mau ke masjid. Gilirannya sunnah ke masjid. Tarawih misalnya ya. Semangat ya terakhir Ramadan. Itu keberkahan. Bajingan sekalipun preman dia, dia ada kesempatan untuk taubat di bulan Ramadan. Dan kita takkan mau mengejek dia. Tidak akan kita sibuk usil sama dia. Heh, tumben-tumben kita datang ke Nusalam nih. Kita ejek lah. Wih, udah jangan lupa kawan nih. Padahal udah
kedua atau Ramadannya. Jadi kita gak akan mengejek mereka. Saudara kita yang belum pernah nampak, tiba nampak di bulan Ramadan, terawih datang ya. Rupanya semua diberi kesempatan di bulan Ramadan itu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah bagi suami istri. Mengapa mereka bisa makan bersama, sahur bersama? Kalau yang liburan di bulan Ramadan, kadang makan sendiri-sendiri, betul nggak? Bapak kapan makan, istri kapan makan, anak kapan makan, masing-masing lah. Bahkan bapaknya hanya sendiri, bahkan goreng-gorengnya sendiri. Hah? Istrinya sibuk dia ngantor kan gitu kan. Tapi insya Allah di bulan Ramadan ini sama-sama. Perempuan yang menyiapkan istrinya adalah sahur bersama-sama. Yang dulunya mungkin kita suka jalan-jalan kemana-mana, Ramadan ini kita berhenti stop. Kita fokus kepada Ramadan. Kemudian itu lapar, puasa takkan kita jalan-jalan puasa. Siang hari terima matahari panas, sanggup ikut jalan-jalan. Sanggup kita main-main kesana sini, jalan sana sini, ya. Pergi keluar pulau, tak sanggup. Itu pun ada waktu tertentu, mungkin ada kegiatan khusus. Tapi Ramadan kita istirahat full di rumah kita, berbuka bersama, sahur bersama, ya. Kemudian banyak kita bersama-sama, jadi keberkahan dari Allah. Tapi ada yang istimewa lagi, Futihat Abwaabul Jannah, dibuka pintu surga itu lebar-lebar oleh Allah ketika datang bulan Ramadan. Pertanyaannya, berarti selain Ramadan itu tak dibuka surga itu? Dibuka, tapi tidak selebar dan tidak, apa artinya, tidak begitu dijamin oleh Allah dengan jaminan hadis ini. Kalian kalau memanfaatkan Ramadan dibuka pintu surga lebar-lebar, kan gitu maksudnya. Ini menunjukkan 30 hari peluang untuk menggapai surga tadi bagi kita menjadi ahli surga. Ayo manfaatkan, itu maksudnya kata Allah melalui kisah Rasulullah. Manfaatkan di Ramadan ini, jangan sia-siakan. Daftarkan dirimu sekarang juga untuk masuk ahli surga. Jadi di bulan yang lain enggak semangat, enggak begitu dikuatkan. Makanya kebalikannya, ghuliqat abwaabun, ditutup rapat-rapat di bulan Ramadan itu pintu neraka. Imam Nawawi menjelaskan kalau sesuai dengan konteks hadis ini, berarti selama 11 bulan itu pintu surga ditutup, selama 11 bulan pintu neraka dibuka. Kan itu secara sesuai dengan konteks hadisnya. Surga sebulan menjatuhkan kesempatannya. Inilah kita di bulan Ramadan besok ini, ayo manfaatkan menjadi ahli surga. Terbatas, sama kayak mencalonkan siapa yang mau masuk pegawai negeri, buka pendaftaran dari tanggal 3 sampai tanggal 20, terbatas. Sesudah tanggal itu bisa daftar, bisa diterima. Begitulah Ramadan ini. Hei umat orang beriman, wahai hamba-hambaku, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai kalian yang mengaku diri beriman, kutiba alaikumus syiyam, kalian harus berpuasa. Puasa kalian istimewa, tak sama dengan puasa-puasa orang-orang terdahulu. Karena kutiba alaikum min qablikum, tak sama. Istimewa Ramadan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sia-siakan 11 bulan pintu neraka dibuka lebar-lebar. Berarti lihat sajalah mana yang lebih banyak, yang berada di luar masjid atau di dalam masjid. Karena sebulan jatahnya, berarti kan enggak banyak kali yang masuk surga itu. Sebulan cuma jatahnya dibuka pintu surga. Sementara neraka dibuka 11 bulan. Berarti peluang yang banyak masuk ke pintu-pintu yang antara dua itu kemana pun dalam hadis ini, Bapak Ibu. 11 bulan dibuka neraka, 1 bulan cuma dibuka pintu surga. Berarti lebih banyak penghuni neraka ketimbang penghuni surga. Siapa yang lebih banyak, mana orang yang sholat di bawah
ketimbang mereka yang tidak sholat di luar. Berarti kalau seharian sekampung selingkungan bersalat ini saya yakin seperti hari raya setiap lima waktu sholat kita. Ini kalau hadir, ya enggak? Ya enggak? Berarti inilah menunjukkan bahwa dari hadis ini saja lebih banyak manusia nanti yang akan menjadi penghuni neraka ketimbang menjadi penghuni surga. Jadi kadang-kadang Allah Ustaz, kami masih muda lagi, kesempatan masih ada kedua ketiga kali, tahun berikut masih ada lagi Ramadan, tahun itu masih ada Ramadan. Itu bagi mereka yang kadang-kadang tak sadar bahwa mati itu tak menunggu tua. Tak karena tua mati, Ustaz kami sehat, badan kami masih bisa, kami puasa berikutnya, berikutnya, tahun berikutnya. Apakah mati itu pasti sakit kalau mati? Tak juga. Ada keluarga datuknya sudah berapa, sudah sampai bertahun-tahun pakai alat, tak mati-mati. Sampai yang menunggunya pun bosan. Maka dia berkata, ya Allah, kalau seandainya yang terbaik, ya Allah, memang mati-mati, jangan cepat, ya Allah. Ini doanya orang nunggu di bawah bosan. Anaknya dah bosan nunggu, Pak. Sudah bertahun-tahun dah, dah jenuh dah, dah kapok rasanya. Kalau memang ya Allah yang terbaik, ya Allah, kalau memang mati, matilah cepat, ya Allah. Kasihan yang berada oleh tersisa. Kan itu bahasanya kan. Tujuannya apa? Supaya kalau matilah cepat, ya Allah. Rupanya dengan kabar yang mendoa tadi mati dulu, Pak. Yang sudah setahun dia sakit, tapi mati dulu. Itu menunjukkan bahwa tak karena sakit mati. Betul tak? Jadi kadang-kadang kita lupa. Dan kadang kita lebih banyak kita nampak dulu baru berdoa. Betul, hari surga itu itu. Betul, hari neraka itu. Sama dalam kehidupan kita itu, Pak. Kita kadang nyuruh orang, kamu buat dulu lah, kamu buat dulu. Dan nampak sukses itu kamu baru kali itu. Kita sering Pak suruh orang bermaju. Sama kayak kita disuruh kamu dulu lah jadi imam di belakang. Nah, dorong-dorongan sepertama itu, Pak. Sepertama, masuk. Ya. Kadang kita suruh orang dulu, Pak. Sudah orang sukses baru ikut. Orang dah sampai bulan baru kita mulai lagi, Pak. Nah itu maknanya. Makanya dalam Al-Quran itu surah As-Sajdah yang dibaca subuh Jumat itu ayat yang ke-12. Walau ta'idil mujrimun, kau akan menengok orang-orang yang berdosa. Nanti suruh si kepalanya tertunduk. Inna Rabbih menghadap Tuhannya. Tertunduk malu. Rabbana absurna, berdoa dia. Kami dah nampak, ya Allah, absurna, sudah kami lihatkan. Kalau sudah meninggal dunia, kita sudah nampak itu, kita di mana ya? Penghuni surga atau penghuni neraka? Maka orang yang sakaratul maut itu tampak ya, akan kemana arahnya? Menuju surga atau menuju neraka? Yang menyambutnya malaikat yang harum mewangi atau amal yang harum wangi atau amal yang buruk rupa dan bau busuk. Jadi sudah nampak. Jadi sudah jelas. Nah, orang-orang yang apa namanya yang sudah di dalam neraka diceritakan oleh Allah. Rabbana kami ya Allah absurna, sudah nampak. Wasami'na, sudah kami dengar. Farji'na na'mal salihan, balikkanlah kami ya Allah. Inna mukminun, kami tak yakin. Jadi keyakinan kita ini terlambat. Udah kalau menengok, udah nampak di mata dia dan didengar dia, baru dia percaya. Jadi orang beriman ini dia digerakkan dengan keyakinannya. Kita tak pernah tengok surga, tapi yakin betul. Kita nggak nampak neraka, tapi yakin. Karena Rasul satu-satunya yang nampak neraka surga itu hanya Rasulullah. Enggak ada neraka yang nampak Rasulullah. Allah langsung dia nampak. Itu istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak semua nabi rasul bisa menengok Allah. Enggak bisa menengok neraka surga.
Bahkan Allah sendiri pun langsung Rasulullah nengok. Dalam surat, dalam kisah Nabi Musa, dia bercerita yang diceritakan Allah, dia minta. Qala arini anzur ilaik. Qala rabbi anzur arini anzur ilaik. Ya Allah, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu agar aku bisa menengokmu, agar aku yakin kepadamu. Tapi kata Allah, qala lan tarani, kau takkan nampak menengokku, kata Allah. Qala lan tarani. Unzur ila al-jabal fa istaqara makanahu. Kalaulah kau tengok-tengok gunung, kalau mau paksa juga menengok aku, tengok gunung. Nampak aku gunung itu, nampak aku, kata Allah. Rupanya gunung pun meletus, Pak. Pingsan Nabi Musa. Nah, itu Nabi Musa, Nabi yang berbicara dengan Allah, tapi tak bisa menengok Allah. Tapi Rasulullah Muhammad, langsung dia menengok di surat Al-Muntaha, dia langsung jumpa dengan Allah. Tapi keyakinan kita, Pak, jangan sampai dalam akidah kita itu Allah berada di surat Al-Muntaha, tidak Allah tak mengandungkan kamu. Buktinya Allah berada di kursi Nabi, bicara dengan Nabi Musa. Cuma kan kami konteks tekstual. Jadi Allah, kuasa Allah mau di mana dia berbicara dengan Nabi Musa gitu. Mau bertemu dengan Rasulullah mau di mana, terserah. Allah dengan kuasanya, lesa kami sendiri syekh, Allah tak bisa disumpahkan dengan apapun. Tak bisa kita bayangkan, oh Allah itu berarti dia ada rumahnya. Rumahnya di Sidratul Muntaha, makanya disuruh datang Nabi kita Muhammad ke atas. Itu keyakinan. Kita dalam syari tidak begitu. Allah tidak bertempat. Sebelum ada tempat, Allah itu sudah ada. Kan gitu. Sebelum ada benda pada sesuatu itu, Allah sudah ada. Wujud kidam bapak mukhalafat dan hawadis. Sifat-sifat, sifat-sifat Allah yang berwakul. Jadi, itu udah tampak baru kita yakin. Udah tampak baru yakin, akhirnya menyesal. Sesal kurang pendapatan, sesal kemudian tinggal ucapan. Lalu neraka itu ditutup apa? Yang hanya bisa menengok neraka itu Rasulullah. Ra'aituna. Karena pernah diceritakan Rasulullah, aku menengok neraka. Kemudian melihat aksarhum. Ra'aituna aksarhum an-nisa. Ku tengok neraka itu banyak penghuninya kaum perempuan. Rupanya ditanya oleh Fatimah, kenapa ya Rasulullah ayahku kok perempuan pengangkat perempuan juga bikufrihinna, karena sering perempuan kukur terhadap suaminya. Nah ini kok kukur itu apa maksudnya? 1000 kebaikan suami gara-gara satu kesalahan tak dianggap oleh istri. Nah ini nih kukur nikmat tuh, kukur sama suami. Sekali aja dia berbuat salah, abang selama ini aku gak pernah memajakan adik. Nah gitu kan, padahal udah bertahun-tahun tuh, udah dibelinya Honda atas nama istrinya, belinya rumah ke istrinya, masih belum lagi bilang gak pernah memajakan. Gara-gara satu kali kesalahan suami, lupa dengan 1000 juta kebaikan suami. Nah ini makanya jadi penghuni neraka. Tapi insya Allah bukan ada yang ibu sini, insya Allah. Ya bu ya, nah ini ibu solehan, insya Allah. Yang sana, yang sana, tempat yang lain lah pokoknya ya. Nyangkut-nyangkut ada satu dua di sini ya. Insya Allah yang di sana. Ya. Jadi Rasulullah nengok ya. Kata Rasulullah yang paling ringan neraka itu sendal dipakai menjadi kotak di kepala. Itu yang paling ringan. Jadi kalau kita mau pilih apa yang paling ringannya, ya. Memang tak ada pilihan lain ya, apa sih kan? Yang paling ringan itu pakai sendal mendidih otak di kepala. Kenapa sendal paling ringan kita pakai? Itu lah sendal yang sering tertukar Bapak Ibu, sendal atau sarung kita atau baju. Ada orang kosak-kosak tertukar kosak sarung saya dan sarung Pak Imam, pernah kan? Yang sering tertukar sendal saya dan sendal Pak Imam. Saking ringannya dengan sendal itu, ringan sendal dipakai. Betul tak? Yang paling ringan, jadi Bapak Ibu kalau mau pilihan neraka itu yang paling ringan ambil. Ya tak? Yang paling ringan itu dipakai mendidih otak di kepala. Jadi yang dibawa kepala bagaimana? Ular keluar api neraka, dari hidung keluar api, dari mulut keluar api. Mendidih otak di kepala itu dibawa ke otak itu, mata kita keluar api dari mata, keluar juga dari telinga. Ya, yang paling ringan itulah
bagi orang beriman merasa paling berat, nggak sanggup. Maknanya apa? Nggak sanggup kita mencicipi api neraka. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Maka doa Rasulullah itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan tinggalkan doa. Anas bin Malik menyampaikan Rasulullah tak pernah tinggalkan itu. Dari usia yang 10 tahun, 12 tahun bersama Nabi, tak pernah dia mendengar Nabi lupa dengan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Selamatkanlah ya Allah kami dari siksaan api neraka. Kemudian sufidat syayatin, dibelenggu setan-setan dalam Ramadan ini, dalam hadis ini. Apakah betul dibelenggu setan-setan ini? Maka banyak penafsiran tentang belenggu setan. Yang pertama, memang secara fisiknya setan itu belenggu, dirantai, dipenjara. Itu yang tafsir hadis yang pertama. Yang betul-betul dipenjara. Jadi jangan ada takut di Ramadan ini memang dipenjara setan. Nah ini tafsir yang pertama nih. Tafsir yang kedua, yang dipenjara setan itu bagi mereka yang puasa Ramadan. Rupanya setiap diri kita ini diikuti oleh setan. Setiap dari lahir kita ini ada setannya lah, Bu. Namanya setan korin. Yang mengikuti dari lahir kita udah ada setan satu, ngikut dia sama kita. Sampai mati kita, baru dia tak ikut lagi. Jadi sahabat bertanya, apakah Rasul kau ada? Ya Rasulullah, ada. Fa'innahu Islam. Aku sudah mengislamkan setan, kata Rasulullah. Rasulullah yang bisa mengislamkan jinnya itu. Setan itu maksudnya jin jahat. Jadi setan itu pasukan-pasukan iblis. Jin yang jahat, jin kafir itu setan. Bukan hantu-hantu yang dibuat-buat. Orang kan anak-anak taunya setan itu sundel bolong, kuntilanak, gondoruo, apalagi suster ngesot, babi ngepet. Itu setan Indonesia tuh. Tak pernah muncul di Mesir. Saya waktu di Mesir enggak dengar sundel bolong, kuntilanak. Tak pernah ada masyarakat yang bilang, "Ustaz, ada kuntilanak enggak?" Pernah. Setan kita Indonesia itu banyak macam, jelek-jelek sebenarnya. Mungkin kalau setan yang bisa bicara, kalian enak aja ngejek-ngejek namaku. Namaku setan, kalian buatku sumber bolong, sumber ngesot, babi ngepet, suka curi polo orang. Enak aja kerjaan, kan gak itu kata dia kan. Kita yang Indonesia ini banyak setan-setan ya. Banyak horornya, makanya filmnya film horor. Anak-anak nonton itu, nanti takut WC, sendiri gak berani. Ke kamar gelap lampunya, mati lampu, nangis, gak berani, takut. Kenapa? Takut ada kuntilanak, ada pocong. Betul tak takut? Ya itu. Kalau Cina dia gak ada kuntil-kuntil bolong kuntilanak. Cina pampir sesuai dengan kondisi dia. Pampir kan prajurit-prajurit itu loncat-loncat modelnya. Kalau kita gak ada loncat, esok. Kita paling jelek pokoknya. Apa pula? Saya bilang sama anak-anak, dia ngesok. Kalian bisa berjalan, tentu tak terkejar sama dia, ngapa lari? Betul tak? Betul tak Bu? Dia ngesot, tak bisa terkejar, kalian jalan ada kakinya. Ngapa pula lari? Bagus bilang sebalik-sebalikan badan. Kau ini udah gak bisa ngejar, ngesot cuma ngesot bisa. Kok tak sakit lah, ikatlah disitu. Campakkan ke gol ke badan, ke parah sekali ya. Itu kan anak-anaknya. Jadi setan ini, dia dibelenggu. Maka setan itu muak dia kalau dibawa-bawa namanya di Ramadan ini. Jangan kalian bilang aku ganggu kalian sholat. Jangan kalian bilang aku ganggu kalian tak puasa. Tidak. Jangan bawa-bawa nama aku kepada setan. Aku di Ramadan ini dibelenggu di penjara. Wa qala syaitan la taqdir amru illallah wa ala qawatil haqqi wa hikm. Bahwa setan berkata dia nanti di akhirat ini, aku cuma menjanjikan aja. Kalian apa mau kalian? Maka jangan kalian hina aku. Balak lalu umuni, jangan kau salah-salahkan aku. Walau aku sepung salah, kalian dirimu sendiri. Ini bocoran setan berbicara dia nanti di akhirat. Wa qala syaitan la maqdir amrinallahu anakum wa'adal haq. Janji Allah lah janji yang benar. Wa wa'adukum fa'akhlaqukum. Aku janji itu janji tak benar. Aku mengingkari janji itu. Kan macam-macam janji setan. Jangan kalian bersedekah, nanti kalau bersedekah miskin katanya.
Asyaitan yang berkhotbah, wahai pemimpin fasa, setan itu nyuruh perempuan bakhil, nyuruh laki-laki bakhil. Kenapa bisa kaya? Kalau bersedekah nanti miskin. Nah ini janji setan. Al-Baqarah 258. Jadi janji-janji setan itu janji palsu. Dia baru mengakui nanti di akhirat. Diceritakan Allah dalam surat Ibrahim. Kalian apa ya? Kenapa kalian mau-mau ikut-ikut aku? Salahilah dirimu sendiri. Wa ana wa asraftu bima asraftumuni. Ini kafartu bima asraftumuni min qabl. Aku sebenarnya mengingkari apa yang kalian buat. Aku pun tak cocok. Jadi dia baru dia ngakui. Kalian apa kalian syirik? Apa kalian syirik katanya? Aku aja enggak cocok juga buat kalian itu syirik katanya. Ini kafir terima satu min inazalimi lau ada mengalihkan kalian zalim sendiri lah kalian tanggunglah azabnya. Itu setan bilang. Nah, nanti tapi di akhirat dia bilang begitu. Jadi setan ini dia di belenggu. Berarti selama 11 bulan berkeliaran setan. Makanya di bulan Ramadan ini lebih banyak kebaikan. Ya, orang yang tak pernah datang kemudian kebaikan. Orang yang tak pandai wudu belajar wudu dia. Ya, orang yang tak pandai ngaji coba-coba dia mengaji, nah, kan? Sibuk dia. Nah, itu artinya setan itu diminimalisir. Itu berarti berbentayalan dia. Makanya di tempat wudu itu banyak setannya. Apakah setan yang menakut-nakuti orang berwudu hingga takut kita berwudu, Pak? Tidak. Yang dia ganggu dua, suruhnya janganlah lama-lama wudu, kata dia. Jangan kau amalkan yang sunnah-sunnah, cukup aja wajah, tangan, ya usap kepala, kaki langsung. Yang enam itu aja. Yang sunnah-sunnah tak payah lah. Nah itu yang biasanya kalau telat itu kedua. Udah mau dekat komat lagi, dia mau wudhu pula itu. Tentu yang tua wajah-wajah aja dibuatnya. Wajah, tangan, ya sampai ke siku, usap kepala, kaki langsung. Kan hukumnya itu. Tidak hukumnya salah, masih menuju hukum. Wa ayyakum bil marafiq wa amsahu bi rusikum wa ajrakum kaki. Selesai. Doa pun tak pakai. Apa ya? Langsung loncat-loncat kejar-kejar Allahu Akbar. Saya sesak napas lari-lari ngejar supaya jangan masuk. Setan itu disuruhnya jangan kau amalkan senang-senang. Yang kedua laju-laju aja lah dulu. Satu lajunya tak perlu dibasuh-basuh. Makanya ada orang wudu tuh kakinya pun macam kaki itu dibuat bukan untuk sahnya dirinya tidak selesai wudunya sahnya tidak akhirnya gara-gara wudu tak sah maka sholat tak khusyuk lah dia berkait-kaitan dari yang sunnah-sunnah diamalkan maka akan membantu khusyukan sholat cuma selamatnya kalau kita berjamaah ini selamatnya enggak usuk pun tanggung jawab imam. Nah itu selamanya. Enggak usuk kita, imam tak usuk dosa tanggung sendiri dia. Dengan, nah itulah enaknya itu. Kalau berjamaah itu enak itu. Enggak usuk kita, Bapak Ibu, berjamaah ini. Imamnya usuk, selamat kita. Imam itu yang menanggung keusukan kita. Ini yang tak usuk kita. Imam tak usuk, kita tak usuk, dia dosa sendiri. Itu enaknya. Hah? Makanya imam-imam ini harus bijak ya harus ini makanya kadang-kadang kan ada imamnya waktu pernah saya jadi imam saya pernah jadi jamaah balik dia belakang badannya terus apa mensol matikan api keras suaranya tuh kayak orang marah matikan api gak pun sih orang matikan api lo semua saya tengok nama di bandara pasti pegang api semua musafir nah, mungkin dia juga ya kan tapi itulah modelnya matikan api lah kan semua. Sholat lagi, Allahu Akbar, kan itu takbir Allahu Akbar. Rupanya sudah selesai al-fatihah, bunyi suara api, bunyi rentol, ada suaranya, suaranya bukan suara bunyi tek, enggak, suara lagu. Kemana? Kami pun tak usuh, Pak. Tengoklah kalian pilih, hampir kan disuruh matikan api, siapa ini yang enggak rupanya imam sendiri. Dia pun sibuk. Inna anzalnahu ilailatul qadar. Inna geli-geli dia begitu. Kemana metal ritmenya? Kemana airnya geram dia mengatakan inna lillahi kata dia.
selesai. Nah itu imam ya, hati-hati. Akhirnya siapa yang menanggung tidak usul? Imam. Cepat dulu gak waktunya kalau mereka. Ya mudah-mudahan disambung lagi karena tema kita Ramadan-Ramadan. Tapi insya Allah masih ada ya. Masih ada sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Bapak Ibu bahwa Ramadan itu adalah kesempatan bagi kita, kesempatan untuk mendapatkan ahli surga, kesempatan kita tak diganggu, Pak, dan bertobat kepada Allah. Nanti itu neraka itu apa-apa, artinya taubat ya. Insya Allah diterima. Kemudian yang ketiga, tidak diganggu oleh setan. Nanti kebaikan-kebaikan kita mudah kita lakukan. Insya Allah kita husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.